Oke, teman-teman, ini petugas PL-nya udah datang nih, teman-teman ya. Alhamdulillah. Hari ini penyambungan meteran listrik. Oke, teman-teman, ini petugas PL-nya udah datang nih, teman-teman ya. Alhamdulillah. Hari ini penyambungan meteran listrik. Oke. Masuk ke isi gas. Ketularan pas gue ketularan kreator ya misi guys. Aduh, ini lagi dipersiapkan dulu buat alat-alatnya, meterannya, teman-teman. Ngambil arusnya dari sebelah mana, Pak? Oh, belum tahu ya. Resiko itu dan iya. Ini lagi mau cari sambungannya. Dari jarak tiang yang terbaik, yang terdekat. Nah, ini penyambungannya dari gas tang sebelah sini, teman-teman. Oke, ya, sudah nih. Dari sebelah sini ya, Pak? Iya. Oh iya, dari sebelah sini, teman-teman. Oke. Nah, ondone sujune enteng ya. Ya cerabot tak yo. Kancane sarapan dobel. Ya tidu. Lagi penyambungan ya. Penyambungan kabelnya dulu, teman-teman. Ini meterannya. Meteran pulsa. Thank you.
mempersiapkan alat-alat dulu. Ini Pak Sugeng lagi ngulur kabelnya, teman-teman. Awas gentengnya ya. Teman-teman, jadi ini alhamdulillah untuk meteran listriknya sudah nyala, teman-teman. Alhamdulillah, berpuluh tahun akhirnya Pak Sugeng punya listrik sendiri ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Tinggal nanti buat pulsanya, Pak. Ya. Diirit-irit juga pemakaiannya biar nggak terlalu boros. Mantap. Berarti ini udah ada isi berapa nih, Pak? 100. Oh, ini udah diisi 100.000 ya? Oh, udah diisi 100.000, teman-teman. Mantap. Untuk pembangunan di dalamnya kita lihat. Nah,
Wah, udah bisa buat naruh. Oleh ke kanan. Hah? Oleh ke kanan. Wih. Wow. Wow. Pintunya sudah terpasang, guys. Dan Torik ini lagi ngaji ya. Ngelepak apa? Iya, ngaji. Ini pintunya sudah terpasang. Wih. Kelihatan lebih cerah ya warna biru ini. Entar seandainya penonton protes ini kok dibawa. Nih, ini kan rusak di sini. Ah. Jadi saya balik. Oh, iya. Jawabannya gitu ya. Iya, iya, siap. Tapi memang lubang angin sih sebaiknya di bawah. Di atas juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa di atas. Kamar mandiku lubang anginnya di bawah. Iya. Ini kan rusak, kan pecah. Iya, iya. Saya taruh sono biar nggak kelihatan. Oke, siap. Jadi sama Pak Sodik itu dibalik ya, biar yang pecahnya itu nggak kelihatan. Dan bisa berfungsi dengan maksimal. Ventilasi di bawah nggak masalah, di atas pun nggak masalah. Yang penting itu lubang angin nggak masalah. Apalagi atasnya juga ada lubang angin lebar banget itu kok. Ini Torik lagi ngaji ya, Rik ya? Iya, betul. Torik lagi ngaji. Biar dipakai. Pak. Oh, biar bisa dipakai nanti, Rik ya? Mantap, Rik. Oke. Selamat bekerja, Torik dan Pak Sodik. Ini udah ditinggikan lagi. Ngelarin ini ya. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti sore udah kelar, teman-teman ya.